Dikutip dari tribunews.com, stroke merupakan penyebab kematian terbesar kedua dan kecacatan terbesar ketiga di dunia. Stroke adalah kondisi terputusnya aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan otak. Penyembuhan pasien yang terkena stroke tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, namun harus dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai pilihan pengobatan bisa dipilih untuk menyembuhkan stroke, mulai dari pengobatan konvensional, fisioterapi, serta obat herbal. Obat herbal banyak dipilih karena diyakini lebih aman untuk tubuh dan tidak menimbulkan efek samping. Adapun beberapa obat herbal stroke yang bisa menunjang pemulihan, diantaranya seledri, pegagan, sembung, teh hitam atau hijau, dan bawang putih serta kunyit.